Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, selamat datang di Khomsa Entertainment. Pagi ini kita mau melakukan perjalanan menuju sebuah danau di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menurut informasi yang saya terima dari Mas Gundul Mendawai, danau tersebut jarang dikunjungi banyak orang, tetapi memiliki pemandangan yang cukup indah. Penasaran? Ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Keseruan apa saja yang saya lakukan bersama Mas Gundul Mendawai dan Kohyan? Ikuti terus videonya. Sebelah kiri ada Kampung Sega atau Kampung Cantik. Biasanya kalau sore dikunjungi banyak orang, anak-anak, dewasa, orang tua. Sekedar menikmati suasana sungai, menyeruput kopi, atau melihat sunset. Mampir dulu ya, sebentar di Mendawai seberang menjemput Mas Gundul karena beliau yang tahu lokasi danau tersebut. Pemukiman di Mendawai seberang kebanyakan berbentuk panggung mengingat lokasinya di bantaran Sungai Arun. Jalan di sini menggunakan kayu ulin atau kayu besi asli Kalimantan. Kayunya sangat keras. Warga lokal di Mendawai seberang orangnya sangat ramah-ramah, walaupun dengan kita belum saling mengenal, tapi mereka selalu melempar senyuman. Ikuti terus videonya. Thank you.
itu dia Mas Gundul sudah siap. Perjalanan menuju danau memakan waktu kurang lebih 1 jam jika tidak ada halangan. Rumput yang dipakai kelotok ini merupakan standar dari FIFA, sama dengan yang dipakai Manchester United, Barcelona, dan Real Madrid. Ini dia driver kelotok paling keren seantero Kalimantan. Namanya Bang Ian. Wajahnya mirip Billy Joe Armstrong, vokalis dari Green Day. Bismillahirrahmanirrahim. OTW Danau, semoga perjalanan lancar. Berangkat dari RT2 Mendawe Seberang pukul 9 lebih 45 WIBM waktu Indonesia bagian Mendawai. Thank you.
Keseruan apa saja yang saya lakukan bersama Mas Gundul Mendawai dan Kohian? Ikuti terus videonya.